Ayo katanya mau mandi. Kita kasih baju baru sama uang. Mau kalau jadi perempuan. Alah, kok perempuan lo yang menyakitimu? Gak kualik no kamu tuh menyakiti perempuan no? Gak mungkin. Terus ketika kamu disakiti apa yang kamu lakukan? Ya, salah. Susah saya apa susah? Kamu udah meninggal katanya. Siapa? Si saya katanya. Istrimu sudah meninggal? Meninggal katanya. Kapan? Ya katanya aku tahun dungu. Tahun dungu? Apakah kamu masih mencintainya? Enggak. Sama ya. Sekali? Orang main lanangan gitu loh. Aku salah. Aku salah. Menurutmu kamu salah orang? Salah. Salahnya kenapa sayang? Selalu tapi tidak padahal gak pernah. Padahal kamu gak pernah? Punya istri ya, tetap satu kok. Gak punya tanah. Dia main lanangan yang menemani musibah. Masa? Kamu tahu dari mana? Lanangan kemana katanya. Lihat terus dia janda. Biasanya biarkan. Kalau memang aku udah kepake emang. Buat apa cari aku? Buat apa kau kembali pada? Apa kau nyampe sakit ya? Padahal aku lagi istri atau menyatanya mengunuh. Padahal aku lagi istri ya Allah. Alhamdulillah kamu setia ya. Ayo mandi ya. Cuma aku ingin coba rokok. Tenang. Tapi habis ngerokok kita ke kamar mandi, oke? Oke? Okay? Halo, mau habis ngerokok kita ke kamar mandi, oke? Okay? Janji? Janji? Ya Allah, kayak adik mau diparingi adik. Nanti adik, nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bilang dinane. Sedih sekali. Dia benar-benar sakit hati ya dengan perempuan. Karena dia setia tapi tidak tidak berbalas. Iya belum meraih. Mau tidak? Dinyalakan. Ambulan. Katanya aku punya ambulan, buat apa ambulan aku? Untuk menolong orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semua kehidupan itu kan akan berlalu. Ada datang, ada pergi. Ada susah, ada senang, kan ngono? Saya ini benar siapa? Lu tadi jerit jenderal. Ya katanya jenderal, tapi kan kira-kira mbak aku pangkatnya dua rendi. Tinggi perempuan. Tinggi perempuan? Mula-mula aku tetap kalah kalau perempuan. Gak boleh menang-menangan. Gak boleh menang-menangan ya. Perempuan itu harus dihormati ya. Lah kamu siapa sebenarnya? Kepiye lah, dek. Lali, dek. Saya lupa. Nah, pedurungan kaya, dolanan bareng lali. Kita perlu buat ayah ini. Ayah di mana? Ayah berarti ya sedang jauh, Pak. Berarti rindu. Dalam ngepi dulu. Buat ayah. Terus tiba-tiba karo sapa? Ya kamu ini sebenarnya siapa gitu loh. Aduh. Saya gak tahu aku. Ini ketemu kangane lali, ini ketemu Bayune lali. Kakak di mana? Kakak istirahat di rumah. Aku suruh ke sini. Adikku umat tiri itu. Dan kamu di sana lo? Di sana. Depan. Boleh. Mataram. Betul. Itu bisa ngoni kakak gitu. Mbak cantik itu. Mantap iya. Ngatep itu bentuknya ke piye lah. Ngatep itu nyai orang kecil itu. Gak umat aja bu. Cantik orangnya. Mus, kok ambilnya hijau-hijau. Kok iso cinta sampai kamu ngatep ini? Apa kelihatan cinta ngatep ini? Ya sering menemui aku. Adik selingkuh sama adik saya yang
meninggal. Allah, ya Allah, Gusti. Katanya Sligo itu Leman. Tahu Yurano kan? Saya nggak tahu. Sebenarnya itu malah perempuan gimana gitu? Gimana bi? Caranya mencari masalah ini tuh, kayak orang tahu bingung ya? Tahu ya perempuan, nah gue tanya terus aku bingung. Ya tak pernah wes. Aku ceritain lihat. Selalu gagal, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Tak kunci nama antar yuk. Kayak mantap sendi, iki apa tengiku? Numpak sing abang apa numpak sing biru? Sebetulnya itu kan kamu tadi sudah bicara padaku bahwa setelah potong kuku dan potong rambut, kamu akan mandi. Setelah kamu mandi, nanti kita beli makan. Terus, disangoni. Umarnya gak mau diboncengin wanita. Bari mandi se piye leh dek kesel yes laku karena aku ya aku tak melaku pisan Pak Jenderal pakai celana yang bagus pakai baju yang bagus saya ngebisik tak paringi ngebe ya ya bisa mimik aku disik mah minum dulu mah minum. Dia tuh dari tadi diliatin orang, ada lewat nengok gitu kan. Jadi dia nanya, oh nopo, adikku yang ganteng, tadi janji mau mandi, kenapa sekarang nggak jadi? Nah, ayo saya minum saya bener pusing. Minum saya. Dulu lah, kau disalah no, kau tak buka no.